Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di tengah malam ni beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa, sama-sama kita berselawat dan salam ke atas junjungan yang besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita ke atas ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih sebut baik kepada Allah yang Maha Segala-gala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Malam ini malam pertemuan kita dengan izin Allah Ta'ala, taufik dan hidayah dia, boleh buat kita mari kupu, mari menyetok di dalam rumah Allah Ta'ala. Amba pun dimakia juga boleh temu mata kali pertama dengan ahli kapu monggo semua ni. Ah tu. Maka malam ini alhamdulillah kita boleh dengar sikit sebanyak tausiah-tausiah, pesan-pesan, peringatan-peringatan untuk nak menyambut Ramadan al-Mubarak. Karena dasar Islam ini ialah peringatan. Bui pakak-pakak beringat. Gerak ui pakak khabar berlaku. Kata tak banyak hari dah kita ni nak jumpa dengan Ramadan dah. Karena Ramadan ni apa panggil satu bulan yang mana Allah Ta'ala beliau luar biasa. Lebih sekali tak ada dah. Dah tak ada nak ayat kata. Karena apa? Karena setiap tiap-tiap tahun ni dia adanya bulan yang istimewa. Di dalam setahun adalah apa panggil sebulan yang istimewa. Yang mana kita duk kenal kata bulan Ramadan. Ah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ni satu bulan yang Allah Taala bui kita. Yang Nabi dia royak Tuhan royak kata bulan Ramadan ni bulan umat Muhammad. Bila sebut kata bulan umat Muhammad, hak orang Islam seluruh dunia. Bukan hak orang Monggo saja. Bukan orang Tabeh saja. Bukan orang Sekel saja. Bukan orang Selabudi saja. Bukan orang Manyu, orang Dua saja. Ah tu nak ayat kata seluruh umat Islam ni Tuhan anugerahkan satu bulan. Maka bulan ini kita reti berlaku dah. Dia mempunyai kelebihan yang kita tak boleh nak ukur dengan bulan-bulan lain. Ha, dengan bulan-bulan lain tak boleh nak ukur. Bulan ini nak ayat tu. Maka dengan ada bulan ini kita pakat-pakat beringat. Pakat-pakat gerak-gerak. Kata pakat khabar berapa, pakat khabar berlaku weh. Tak banyak hari dah kita ni gelak cerah nak jumpa dengan Ramadan. Kita mujuk. Sebagaimana Tok Imi kata saat inilah. Islam menggalak kita supaya kita berdoa 3 bulan. 3 bulan ni 3 bulan serangkai. 3 bulan adik-beradik. Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi 3 bulan ni apa panggil jujuk. Jujuk. Yang mana hadis kursi pun royak gitulah. Nabi kata Tuhan kata. Iaitu Rajab bulan aku, Syaban bulan Muhammad, Ramadan bulan umat Muhammad. Tuhan bagi sesuai dah. Maka kemuliaan ni kita tahu berlaku dah. Nah, bulan Rajab Allah Ta'ala pelakukan Isra' dan Mi'raj.
setiap tahun kita kecek Isra' Mi'raj. Ha, ambil dia orang tua dulu lagi dah. Ha, ulama-ulama masa dulu lagi dah Isra' Mi'raj. Bukan tempat kita saja. Seluruh di Nusantara duk mengingati Isra' dan Mi'raj. Lebih-lebih lagi kitab Syekh Daud kita. Orang petani. Nah, Kifayatul Muhtaj tentang Isra' dan Mi'raj. Kitab dia ni siapa Brunei, siapa Malaysia. Orang iktiraf, orang ambil wang ngaji belaka. Jadi petani ni bukan tamadah. Ya, petani ni bukan orang tamadah no ayat tu. Dunia luar kenal petani dengan ulama petani. Kita tengok. Kita wak main-main dengan petani. Nah, kadang-kadang cerita pada ulama. Tak si pakai ulama, tak si pakai orang alim. Nah, kita noyak. Sedekah ulama tak ada dah. Dialah tinggal nama baik sejak dulu lagi sampai ke hari ini. Kita ni dah turut belakang dia lah. Boleh seko dua apa. Nah, alim ulama dulu. Pondok-pondok pusantren-pusantren yang ada di petani dulu. Nah, sampai ke hari ini pun ada lagi pondok-pondok. Walau tak berapa banyak pun, berapa tak berapa mana hebat pun, masih ada lagi, tumbuh lagi. Tak ada lisuh lagi tempat kita. Tidak tak digelarkan petani ni serami Mekah. Hebat tak hebat, noyak tak serami Mekah. Talih ibu pun tak apalah, serami pun tak apa dah. Nah, tu nak oyak kata orang petani. Nah, maka bulan Syaban ni bulan Muhammad. Bulan Syaban yang kita duduk sekarang ni, 9 Syaban dah kita. 9 hari dah Syaban kita ni. Jadi bulan ni bulan Nabi kita. Kelebihan apa nama weh? Satunya Nabi kita dia puasa. Dia puasa di bulan ni. Setengah riwayat kata Nabi tu puasa habis Bulan Syaban. Tapi riwayat Aisyah kata kan dak. Nabi puasa 15 hari lah. Ha, 15 hari ya Nabi puasanya. Bukan habis dak. Tino ayat tu. Maka Syaban ni kita tahu belaka dah. Adanya malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Yang mana kita jejak pada dulu lagi dah. Malam nisfu Syaban ni kau tak ada dah. Orang jamin dulu masa tak ada faifa lagi, ambo budak-budak lagi. Sebut tu malam nisfu Syaban pakak wak none belaka. Ah, wabi di masjid di balasah di surah. Ah, dulu mak panggil pelita miok ceduk diri tu ya. Bawa jamong karok daunnya kering lipat-lipat. Ah, ikat-ikat tu noyak jamin dulu. Ah, tu noyak masa dulu. Apa tu? Gi di masjid di balasah ya temalan ni sepuh Syaban. Neh, baca Yasin 3 kali. Niat 3 kali. Ha, tapi wah mulung makan dah. Ha, makan dah nonde tu. Ha, tu dah. Tu ulama dia buat, ya tak mesti kita kena buat lagu tu. Tak si 3 kali pun tak apa. Ha, kerana malam tu terkenal kata, malam untuk nak baru ke banci kita hak lama. Daftar yang melekat tu daftar kita tu malam itulah malam akhir. Malam nak sipir dah katuk bain kaki perak taruh. Esok ni apa ni kertas baru dah kita. Ah, hidup baru. Maka hidup baru malam tu kita mitak lah. Ah, mitak. Kita bukan nak mitak 3, nak mitak 10. Nak mitak 20 tak mah, ada 3 saja. Tapi ulama dia buat 3 ya. Karena penting 3 ni. Ya, kita tengok situ bukan penting 3 banyak. Yang pertama niat ke apa baca Yasin? Hangana boleh baca Yasin? Ambil Yasin baca. Karena kelebihan Yasin apa-apa Tuhan mudah dengan sebab Yasin. Hatu fadilah Yasin pula. Fadilah Yasin tu. Habis ambil Yasin. Padahal Quran 30 juz baca hal lain pun tak apa. Tak usah baca Yasin, tak apa nak mengatik. Nak baca Quran lain pun tak apa. Hanya ulama letak baca Yasin.
Ah, tu nak ayat kelebihan Yasin dia ada banyak. Ah, tu. Baca Yasin niat mula-mula. Niatlah kita ni. Nari panjangnya umur dalam kesihatan. Rajin wa amal ibadat. Sudah Yasin pula baca, pula niat pula. Ah, yang kedua niatnya murah rezeki. Nah, murah rezeki hak Allah. Ah, murah rezeki hak Allah. Ah, tu nak ayat kata. Kita. Nah. Ah, rezeki hak Allah serta borah. Jangan niat murah rezeki saja, hak Allah saja. Kadang-kadang kaya tapi kedekut. Ah, gitu tak? Kedekut. Ah, kena minta ibarah. Wui berjasa dengan agama. Kaya dah wui berasa tak saya. Ha tu kita nak minta juga. Ha tu. Kadang-kadang minta kaya. Tak apa-apa tadi. Ha tu. Kadang-kadang minta kaya tapi gedeku. Ha tu susah tu. Nyo ya selayu tak tahu aku ke. Hak kotak dah. Dia tegak wui dia ayaklah lapan nyayu. Nak gula lemak. Tak tahu ada dapat mata dia. Tengok saya pada hanya beratus-ratus putih. Hari kita minta wi jadi rezeki hak Allah, murah rezeki hak Allah lagi pula borah. Supaya kita nak masjid, nak khairat jariah. Lah. Yang ketiga kita minta apa? Tetap ke imi. Wi mati bawa imi, hani penting nak ya tu. Semua tu tiga ni hak penting belakolah nak ya tu asasi. Tapi sebenarnya ketiga ni sebutlah apa nama lagi pun. Nak Toyota Rewo ke, Pajero Sport ke, BMW ke, minta lah. Haa, kebun deria ke. Haa, muka deria ada mahal lah ni ke, minta kebun deria. Haa, tak ada kira lah, minta lah. Kerana seolah tu nak buka banci baru pula dalam hidup kita. Haa, tu nak ayat tu malam ni sepuluh syabat. Tapi nak cerita wakamah malam tu, jangan duduk tidur sampai cerah. Ni tidur sampai subuh tak bangun. Kata malam ni malam subuh Syabat. Hari ni tak bangun. Kenyewah mulung. Ah, kenyewah mulung. Sampai tak bangun pas subuh. Orang jago malam tu. Malam ni subuh Syabat ni kita jago. Ha jago ke mana? Bukan jago sepuh perasa tu, coroboh tu. Tak. Jago serta wa'amah ibadah. Sudah malam tu klik lah kita. Dah makan nonek belakang, dah lompat tiket pun makan. Channel pun makan dah. Tu kenyi belakang dah baca Yasin dah. Tidur lah kita. Koci je. Kita ada terosak belakang koci. Koci pukul apa? Pukul tiga. Atau pukul tiga setengah. Bangun masuk ambil air semaya pula. Tu honok sekali tu. Honok sekali malam tu noya. Kita dah makan dah esok. Bangun pukul 8. Ledak tu sebab burung tu gerak. Burung tu gerak. Gege burung dia bunyi tu. Oh, geres sungguh. Dengar tu. Tak tahu apa ni pukul 8 lebih dah. Dah kata burung. Tu nak ayat atas kita. Tak kira. Tu. Bangun pukul 3:30 ke? Nah, pukul 5 lagi. Masalah subuh pukul 5 lebih. Tu nak ayat atas. Kita buat ibadat malam tu. Ambil air semaya ke apa siap belakang hapas jadah Allahu Akbar. Supaya sunat tahajud 2 rakaat. Sudah wisalat Allahu Akbar. Sunat tahajud 2 rakaat. Sudah 20 rakaat tangis. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni dosa banyak, ya Allah. Aku nak minta lah kepadamu, ya Allah. Kerana mu Tuhanku, ya Allah. Aku tak ada hak nak minta orang lain, ya Allah. Orang lain minta kosong, ya Allah. Tak ada buat berapa mu, ya Tuhanku, ya Allah. Tidak ada orang boleh apun dosa mereka mu, ya Allah. Aku hamba mu, ya Allah. Aku berimeh kepadamu, ya Allah. Tapi aku ni gak berdosa banyak, ya Allah. Dulu, ya Allah. Aku ni masa kerah kepala dulu, ya Allah. Orang tua royak tak hera, ya Allah, dulu. Aku dah ni aku tak sedar, ya Allah. Aku takut aku mati bawa dosa, ya Allah.
Engkau ku ngaji dah sikit-sikit dengar, ya Allah. Kata neraka ni panah, ya Allah. Aku tak berhen dengan panah, ya Allah. Baru ni kuat surah pun tak ikat nahru, ya Allah, panah. Ni tak tu herai kau, royak. Panah, panah tak ada. Ni tak apalah. Sudah siap belakang dah. Allahu Akbar. Maya sunat taubat pula dua rekaat. Sunat taubat pula dua rekaat. Saja aku semaya sunat taubat dua rekaat kerana Allah Ta'ala. Baca lah. Baca Fatihah sudah. Ayat tu erti yang mana pak tu. Kuliah. Apa ni? Kuliah ke? Kul huwallah ke? Tak ada kira. Baca. Sudah dua rekaat wisalat. Allahu Akbar. Sunat taubat pula dua pula. We boleh pak. Sudah pak, ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni nak minta padamu, ya Allah. Malam ni, malam ni 10 Syakbar, ya Allah. Aku tahulah kata malam ni, ya Allah, aku nak hidup baru pula, ya Allah. Kau dulu tak tahu apa gedak dosa aku, ya Allah. Tapi aku nak minta padamu, ya Allah. Aku ni ada bini, ada anak, ya Allah. Ada bini, ada anak, ya Allah. Tu kita. Nah. Kita minta tu, ya Allah. Jadilah anakku ni, ya Allah, anak yang soleh, ya Allah. Minta lah anak ni, anak yang soleh, ya Allah. Kerana anak orang lain, ya Allah, ngaji belakang cuk perinja, ya Allah. Kena anakku ni boleh hutan semua, ya Allah. Kena anakku ni jadi sakit pula, kena, ya Allah. Minta lah mewujud anakku, anak soleh, ya Allah. Aku bimbang kalau mati ni, kau, anakku ni boleh hutan, kau tak ingat dah kat aku, ya Allah. Tak sah kata nak zera kubur, ya Allah. Diri dia pun nak makan susah, ya Allah. Kita pula kawan anak-anak kita. Kita. Bah, sudah siap dah, tak subuh lagi, weh. Allahu Akbar. Minta pula. Minta apa pula? Hatus maya sunnah hajat lah. Sunnah hajat lah. Kita semaya sunnah hajat pula. Boleh dua rekaat. Sudah tegak minta ajak. Ajak tak puas. Ya Allah, aku ni lama dah coli tu, ya Allah. Aci boleh tak usir dah, ya Allah. Empat kali balik dah, ya Allah, coli tu, ya Allah. Begitu kaki naik ke langit, ya Allah. Wujud tak mati, ya Allah. Berapa hari aku sakit pinggir, ya Allah. Tindih coli, ya Allah. Tukar te, ya Allah. Toyota ribu, ya Allah. Ya Allah, cik boleh tak usir dah, ya Allah. Alamu pun tak tahu, kalau aku tak royak pun tahu, ya Allah. Aku balik itu, aku rasa tobat dah, ya Allah. Tak ikat nak tapung dah. Oh ni ijuh jatuh, ya Allah. Royak nak pakai kereta tadi kita. Royak tu, hai tu, sungguh. Tu lah, membuat contoh je tu. Sebagai contoh nak minta tu, hai kan, kita banyak. Tak salah kita minta. Tak salah kita. Tu nak ayat tu wakmah lah. Malah ni sepuluh syabat. Siapa kebagi sok? Malah tu so yo. So malah tu yo. Setelah kita baca dah gapuk dah kita minta lah. Dah malah tu minta lah kita beramal malah tu. Tu nak ayat semalam minta yo. Jangan wak. Kita ubah ke sikap hidup kita. Sikap hidup kita ubah. Ubah. Jangan waksiat tak ada dah kita ni. Kerana umur yang Tuhan wis kita ni camkak. Camkak. Gitu tak? Terhak sangat-sangat. Berapa nyawa lagi kita nak serok tubik, serok tubik, serok ambuh ni. Ni ambuh demo sepulah. Tu. Tuhan nak wil, Tuhan nama mana lagi? Kita tak tahu. Kita tak tahu nak ayat tu. Ha. Sebab itulah hari ni kita kena buat cepat-cepat. Takut pergi mati tak ada. Bawa tahu benda molek tak ada warga pun dah. Mati dah. Sebab tu nak ayat Nabi dia ayat dalam hadis dia. Nabi ada hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Nabi kata gana. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ni'matani dua nikmat. Nabi kata ada dua nikmat. Mampuslah.
Gino tak kok ke ambo kan. Mano ne chang ni we. Tebu banyak telajak ni hok manusia dah tahu. Ya gelelete ni hom. Hello. Bunyi dah. Oh tu. Oh tu bunyi dia. Orang lain tak bunyi. Allahu Akbar. Ah tu deh. Dah pun dah tu email. Oh. Nabi kata ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Nabi kata ada dua nikmat. Ada dua nikmat. Tapi Nabi kata maghbunun fihima kasirun minan nas. Ha tu, dua nikmat ni kebanyakan manusia rugi. Rugi. Ha rugi. Apa dua nikmat tu Nabi kata? Nabi kata yang pertama as-sihhatu wal faragu. As-sihhatu wal faragu. Yang pertama Nabi kata, yang pertama Nabi kata as-sihhatu. Apa as-sihhatu? Sehat kesehatan. Nabi kata as-sihhatu sehat. Nikmat, dua nikmat yang manusia kebanyakan manusia rugi. Apa maksud ruginya? Tak guna dengan dua nikmat ni. Tak guna dengan dua nikmat ni. Gapo nama we as-sihhatu. Satunya nikmat sehat. Nikmat sehat. Yang keduanya wal faragh, iaitu masa luang, masa kosong. Dua-dua ni golek manusia ni kebanyakan manusia rugi. Apa maksud rugi? Tak guna ambil wah bedah dalam agama. Sedangkan dua-dua ni payah nak beripung. Dua nikmat ni payah nak beripung. Mana payah nak beripung? Sehat dengan masa luang. Cuba kita ukur buat kita hari ni. Gena mak. Eh, kawan ni semua hidung kiri. Ah, semua hidung. Gena tak sehat. Tak sehat. Tapi masa luang tak luang. Tak ada pergi ke mana sehari dua hari ni. Tak ada pergi ke mana sehari dua hari ni. Tu. Gena tak sehat mana. Tidak ke duduk dalam ICU. Tidak ke air garis yang menoneng di rumah sakit. Luar tak masuk? Luar. Tapi gapo boleh buat? Tak boleh buat gapo pun tak sehat. Duduk hospital, duduk rumah sakit. Tu. Kadek-kadek sehat tapi tak luar sehat. Dia berkata tak boleh ke mari mah kahwin ni? Allah minta maaf lawi, minta maaf. Gana minta maaf? Tak ada luar, tak ada luar. Panggil tak ada luar. Pasal apa tu? Sehat dah tapi luar tak ada. Cuba tengok orang ni. Kadang-kadang luar ada tapi tak sehat. Nak beripung dua tu tu. Tiba-tiba sehat dengan luar ada, kita tak gunakan untuk ibadat. Tak guna untuk ibadat. Ha tu. Maka kebanyakan Nabi kata manusia ni rugi. Tuai duduk saja
Sehat boleh tapi tak mengerti. Tak wahma ibadah. Ada warga apa weh? Ada warga apa? Lepas tu? Tu lah. Sehat tak? Tak ada apa. Lepas tu? Luar tak? Luar hari tak pergi mana? Gi tak masjid? Tak ada pergi masjid tadi. Ni nak panggil masa luar dua karo ni nak beri pun payah. Bila ada benda ni tak guna dalam ibadah. Ha ni nak ayat kita rugi. Ni kita rugi. Tu. Karena dua ni nak panggil payah nak beri pun. Payah nak beri pun. Ha. Sebab tu kita ni nak ayat kata. Ramadan tu tak payah kita ni kita kena isi molek. Kita kena isi molek. Ramadan tu tak payah kita ni. Isi apa? Wipada dengan Nabi royak Tuhan royak tak ada dah. Besar sekali nak royak atas kita ni. Ha, tu Ramadan depan kita. Maka Ramadan ni apa lagi digelar kata Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur. Raja segala boleh. Penghulu segala boleh. Nak royak kata Ramadan lah panggil bulan hak lebih sekali. Dialah sebagai penghulu segala bulan, raja segala bulan. Sebab tu Ramadan ni lebih sekali. Lebih sekali Ramadan ni. Maka dengan lebih ni lah kita nak ambil nafa' dia. Jadi terpakar bagi kita. Nak jadi terpakar bagi kita tu. Apa kita nak ambil tu? Tak ada kira apa nama di bulan Ramadan. Tak ada kira apa nama. Kerana Nabi dia royak dalam hadis dia. Ibadat kita di bulan Ramadan Allah Ta'ala ganda. Allah Ta'ala ganda. Banyak mana Allah Ta'ala ganda? 700 kali ganda. 700 tahun. 700. Ikut kita wakaf pun. Mula di 10 sampai 700. Hak tinggi sekali 700. 700. Maka 700 ni kita nak isi di bulan Ramadan. Nak isi di bulan Ramadan. Tu amalan tu. Kalau dia adalah amalan semua tu kecuali puasa. Puasa tu yang tak royak banyak mana. Nabi tak royak. Poso suti. Ha, poso suti ni Nabi tak royak, Tuhan tak royak. Hanya Tuhan kata, aku nak cara orang poso. Aku nak uji balas kepada orang poso. Banyak mana ya Allah, tak ada royak aku. Tak ada royak aku di bulan Ramadan, poso bulan Ramadan. Ha, tu nak royak lebih tak lebih. Hak lain kita boleh royak dah 700. Orang baca Quran di bulan Ramadan. Orang baca Quran di bulan Ramadan. Kira huruf seko-seko, seko-seko, seko-seko. Berapa seko tu Hewi? 700. Oh, banyak. Ha, banyak. Sebab tu digalak sangat-sangat di bulan Ramadan baca Quran. Baca Quran. Hatu di bulan Ramadan. Sangat-sangat menggalak kita, Islam menggalak kita ni baca Quran. Bapa kau bulan Ramadan galak baca Quran? Kerana bulan Ramadan boleh turun Al-Quran. Boleh turun Al-Quran. Tu bulan Ramadan. Ha, tu Quran hak kita nak baca hari ni 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 ni. Hak kita nak tengok tu letak tarimak apa tu. Bila turun tu? Bulan Ramadan. Tekoh Nabi dia ada dulu. Tekoh Nabi dia hidup dulu. Turunnya Quran. Bulan Ramadan. Sebelum Nabi kita nak terima ayat Quran ni. Quran tu turun dulu. Turun bila? Turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Ni langit kita tengok hijau biru ni. Tu nak turun situ. Turun mana? Di Lauh Mahfuz. Tepat ada tulis segala-gala. Perawat kita seseorang ada tulis situ belakang. Quran pun tulis situ. 30 juz situ.
Maka Jibril ambil Qur'an itu 37 37 waktu turun tak di langit dunia. Tak situ habis. Lepas tu baru dia ambil situ waktu turun ke atas Nabi kita. Waktu turun ke Nabi kita sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali. Mula-mula Iqra. Lepas pada Iqra tak lama turun pula ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Tak lama pula turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kau turun, kau turun. Akhir-akhir sampainya habis Qur'an. Berapa lama nak habis Qur'an 37? 23 tahun semua. 23 tahun tu Qur'an 37 kita dah baca. Tu nak ayat kata. Maka hak turun habis selalu di malam, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sebab tu ayat dalam Quran ni dia berkata syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan lah diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran. Haa tu. No, ya. Sebab tu digalak kita ni bulan Ramadhan baca Quran banyak. Mengatik pun banyak juga. Ha, pendek kata, semua di bulan Ramadan ni nak ayah kata, jadi pakar berlaku. Kalau kita nak buat banding ni bulan Ramadan, seolah-olah sebutir buah kayu. Sebutir buah. Sebiji buah. Besar. Ha, sebiji buah tu besar. Besar. Maka buah tu boleh makan belako, terpakah habis. Kulit boleh makan, isi sama telah dah, pulu dia boleh makan, suka takah pun boleh makan juga. Tu noyak bulan Ramadan, terpakah tak terpakah. Hani noyak bulan Ramadan. Sebab tu buat kita semua ni bulan Ramadan nak mari ni, jangan buat supaya tiap-tiap tahun lah. Tahun ni ngaji boleh gak kita ubah. Tahun ni ngaji boleh kita ubah. Ubah ke mana babo we? Ubah we jadi rajin lah. Ngaji boleh tahun ni we boleh malam Lailatul Qadar. Tahun lalu duk main. Demo kata malam 27 jago malam tu mata merah bagi esok. Demo kata dak malam 21 jago 21. Dia kata, tak kena. Aku tengok dah tadi, jadi bukan. 23 pulak dah. Allah, nak ibu lelah terkodak. Supaya pakai nak jala dah. Supaya nak jekak dalam baru dah. Dia cari. Seni sekali nak ibu lelah terkodak, tak payah. Mula di malam pertama sampai 30. Nenon, boleh serak. Kita wabek buka kokok. Kalau buat jala tak boleh syirak. Kalau tahu tak boleh syirak. Kalau jekak tak boleh syirak. Kalau mengair tak boleh syirak. Kita buat beg buka kokok. Pakak ramah-ramah ni. Deh. Kita berkiamul lail. Boleh selalu dah. Seolah-olah supaya kita ada buka kokok sebidak. Kerana Lailatul Qadar ni ya ada speak ya sebulan ya. Supaya dengar koleh sebuah koleh. Koleh dan luah mana koleh? Waktu turun buka kokok ramah-ramah pakak. Pakak pergi sikit sore hari ni pergi arif dia kajar dia. Oh waktu turun sekarang. Gerak. Membucut tu aku sini pakak jebai pakak pergi waktu turun. Turun wisnak molek tebing tu. Pakar kokoh jalan, jalan lagi. Allah setak no dah ibu tumeh kalau dah. Oh siapa di tebing sana aku tengok. Oh, lepuka kita dah. Hati no ya boleh saya cakap lah. Kan jalan dah ada yang leh. Siapa bu boleh tu. Dia temu problem lari kerak dah. No ya kalau kita jalan. Kacau-kacau akik tengoklah boleh kecah ya.
Dah jalan kita masuk ke Cang Agonek ya. Kalau awak buka kokok boleh lalu dah. Nak awak lagu mana buka kokok ni? Kita mula di malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan. Macam mana? Sudah terawih siap belakang dah. Sudah terawih. Bila sudah terawih siap, masa nak pergi makan suntam ke, nak pergi makan pindah kadok ke, nak pergi pakai colek kepuk ke, pergi makan dulu. Lepas tu klik mari jangan duduk main kolam. Tidurlah. Tidur selalu. Tidur selalu. Koci je siap dah. Pukul 3 bangun dah. Pukul 3 bangun. Kerain-kerain pukul 3 bangun dah. Pakak gerak-gerak-gerak belakang. Nawak di rumah pun tak apa. Nawak di masjid pun tak apa. Bangun masuk. Ambil esmaya-esmaya lah. Esmaya tahajud boleh luar ka'ah. Sudah bangun pula luar ka'ah. Habis tahajud doa-doa siap. Maya pula sunat taubat luar ka'ah. Sudah luar ka'ah. Bangun pula luar ka'ah. Sudah doa-doa-doa sunat taubat par ka'ah. Sudah siap belakang dah. Bangun pula luar ka'ah sunat hajat. Sudah sunat hajat doa-doa sudah. Katuk lah. Makan sahur. Boleh kupak. Makan sahur. Buat tiap-tiap malam. Tu yang kita. Ui tiap-tiap malam lagu tu. Di malam mana kebetulan malam Lailatul Qadar. Kita dapat malam Lailatul Qadar selalu dah. Kerana lepas kita semayah habis terik dah. 20 rakaat dah. 23 dengan witir dah kita. Pergi tambah pula lepas malam ni 10 rakaat pula. Tak ada apa lah. Nabi kita lagu tu. Nabi kita ni dia sudah ibadat dah, dia tidur. Bila dia sudah tidur siap dah, dia bangunlah sepertiga malam. Sulusul lail dia bangun tika tu ya wahma tiap-tiap malam Nabi kita. Itu dikatakan kita wahma dah setara tu. Lepas kita wahbi dah 20 rakaat bukan biasa dah. Bawa tengah malam kita wakulah 10 rekaat. Lepas tu makan sahur. Malam mana wala kekodak kita dah dapat dah. Dapat doa daripada melekat-melekat yang turun. Kerana malam tu noya tu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para melekat di langit dunia ni turun habis. Kalau boleh tengok tak boleh nak jalan kita. Semua tak tembok-tembok, naro jalan, siling tak siling, jalan-jalan kapung, tak pokong ketah, tak gapo semua tak perabung, penuh dengan melekat laku. Melekat ramah malam tu. Waktu asar dia turun dah. Waktu asar tadi dia turun dah. Kalau malam ni malam tu lukadah, asar tadi dia turun ramah tak ramah. Tu noya itu melekat. Penuh. Maka malam mana yang kita beramal dia minta doa, minta doa, minta doa. You dah ada siap dah. Gena je dulu. Amin. 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 Hak kita dah minta. Lepas kita dah semayang malam. Hak terawih tak nak kecil dah. Amin. Tu imbir dia semua. Doa. Amin. Ya kita pun amin. Lepas. Kan itu petai lagi dah. Kita mula dibuka puasa maghrib dah. Isya tu terawih pula. Bangun tengah malam pula. Allah penuh dengan doa-doa para malaikat. Ni Allah Ta'ala terima noya tu. Bukan jago ambil di malam sampai ke subuh. Hatu ceroboh. Tu jago ceroboh tak orang jahat masuk kampung. Ni amal ibadat yang mana kiam. Semaya kiam. Nak semaya pakat dah apa? Pakat dah learning. Kata kita bulan Ramadan ni malam pertama, malam kedua siapa ke habis, kita nak buat kiam nak malam. Tak apa. Pakat boleh 20 orang ke. Belah ada motor semari tu. Sudah terawih siap. Lek tidur. Pukul 3 tamari.
Terima hak semaya tadi, mari semaya pula. Baca derah sepuluh terawih tu. Baca derah sepuluh terawih tu dah. Hanikau Malaysia dia buat. Negeri Arab dia buat. Kita sini dia tidur macam tu. Mana-mana Malaitul Qadar kita. Mana Malaitul Qadar. Sebut sore kecil sore serga. Serga. Kawan, serga. Aku neraka jari waktu aku sepak. Serga. Ada sedap kita. Buat malah kita. Tu jaga Nabi Boleh tu. Ni jalan-jalan Amun Raya atau Nabi Boleh Malaitul Qadar. Bila kebetulan malam tu kita dapat ganjaran daripada Allah Taala bagi kita banyak mana. Samo so Allah Allah kita buat amal ibadah 83 tahun lebih. Kita dah buat lagu tu 83 tahun lebih. Tengah hari kita puasa, tengah malam kita qiyamul lail. Tengah hari kita puasa, tengah malam qiyamul lail. Lama mana dah buat lagu tu tu? Iaitu 83 tahun baru sama dengan semalai kita. Bukan hak semalai ni lebih hak kita lagi. Tu nak ayat tu Malaitul Qadar. Hak ni loteri, loteri tak lah. Kena hak ni sepadai dah lah. Padai dah lah. Kalau nak mati pun tak ada gapo dah. Palo kita kalau pergi tiap gi padu, gi ukur dengan orang buat amal ibadah 83 tahun. Pak umur kita dah sampai dah 83. Hai, dia rasa tak ada yang lain dah. Sabik kata baru ni dia kata gi siap dah. Pergi muju dah. Ha, dia kata nak gi dah. Dia mula baca Yasin dah baru ni. Tak jadi mati ke kita. Ah, tu nak ayat tu. Ni nak ayat mana tu kau dah semalam ni, semalam ni. Pak kalau 2 tahun kita boleh dah. 3 tahun kita boleh dah. Allahu Akbar. Banyak, banyak, banyak. Hanina yaitu malam Lailatul Qadar. Hanina boleh. Pasal apa? Pasal malam tu malam hak fisik sekali. Tak ada. Malam hak fisik sekali. Sebab tu Ramadan ni nak ayah kata para sahabat dulu. Sahabat Nabi dulu. Bila nak masuk Ramadan dia suka. Dia suka sahabat. Pakak kecek buat dia nak buat amal ibadah bulan Ramadan suka lah. Bila masuk bulan Ramadan tu kak, wih, berqiyamul lail. Berjaga, berjaga, berjaga masa sahabat ni. Nabi tak banyak malek kali maya terawih. Sebulan Ramadan 2, 3, 4 malek ya. Semaya dengan sahabat. Dia semaya dalam rumah dia. Dengan anak bini dia. Tu Nabi kita. Dia semaya tak lama. Dari 3 malam. Lepas tu tak lah. Sobat semaya puak-puak dia. Tu nak ayat masa Rasulullah semaya terawih. Semaya lapar ke ayat. Tapi masing-masing semaya. Situ terimbing sore. Ada anak mamu 20 orang. Lindung ada sore tu imej tu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ada 45 orang. Sini tu. Ihdina sirat. Suti masjid tu imej 78. Tu masa Nabi kita dulu. Bukan siapa kita learning. Masa Nabi, masa Abu Bakar. Lagu tu lah semaya. Dalam suti masjid ni banyak tu imej. Mung tu imej duk bucunung sorai tu duk situ, sorai tu duk situ, sorai tu tu. Tu noyak tu masa Nabi dulu. Nabi tak semaya ke? Kalau Nabi ada tu imej, sorai tu imej. Kalau Nabi ada, tak ada tu imej, pakat jadi tu imej, pakat borong-borong. Suti masjid banyak tu imej. Boh masuk Serina Umar baru dia saling. Masuk Serina Umar, Umar dia cari orang yang sedap kera'ah. Letak jadi tu imej sore, makmum belakang. Tosin maya dah baik banyak tu imej. Aduh. Mula di hari itulah tu imej sore sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini tu imej sore. Dalam masjid tu imej sore. Ah, tu ambil di masuk Serina Umar dulu lagi dah. Hak dua lapar rekaat, Umar kata tambah gue jadi 20. Tu nak yang kata. Tu kadar ibadah masa dulu. Mari Serina Usman,
ada juga Usman buat 40 rakaat. Ada juga kadang-kadang siapa 90 rakaat gaweh. Ha ni nak ya ada. Karena tak ada cangkak dak semaya malam ni. Solatul lail Nabi kata masna masna masna. Dua, dua, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tak ada kira banyak mana. Ha ni nak ya terawih. Sebab tu kita di bulan Ramadan ni we cukup molek. Lepas tu bangunlah lek tu. Kita pun nak bangun. Pukul 3 lah. Pukul 4 kita nak akil dah. Pukul 4 kita nak suak dah. Haa, tu nak ayat tu kita. Jadi pukul 3 boleh lah. Dengan ledak, dah masuk bilik air siap ambil wuduk tu. Tu supaya lah. We boleh 10 rekaan. We boleh 10 rekaan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Buat lagu tu tiap malam. Malam mana, malam tu Qadar kita dapat ganjaran daripada Ta'ala. Ha ni nak ayat mana? Kena cukup. Kerana tahun lepas-lepas dah kita bergaduh. Bergaduh pun, duduk tidur sampai cerah dah. Kadang-kadang sahur pun tak makan, tak ledak. Nak ledak ke nak, kau tidur akhir dah. Sudah terawih ke kedai siapa nu. Pak baru nak tak belakang. Pesek pula kau bini. Kalau kita tak ledak pun, tak segerak sahaja. Ah, klik juga, gak, 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 tidak. Haa, bukan kata tak akan sahur, tak, tak. Pah, subuh. Bish. Sebab tu tahun ni kita peseng, alih peseng sikit. Haa, alih peseng, alih peseng. Gapo tu, kita wiramah lah terawih kita 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Hani hon nak sekali. Nak sekali wiramah. Mana mula malam pertama sampai ke malam akhir we jadi ramah belako. Jangan kata 10 awal kita ramah, bo 10 tengah kau tak ada. 10 akhir Allahu akbar. Tinggal hok 3 selena belako. Tinggal hok 3 selena. Ada ambil ubah di anamai 2 bulan sekali. Gi nak terawih bunyi kering kering kering. Nyawa lelah. Ah, tinggal buat tu lah. Kau segar-segar perak bako duduk di kedai suntang dah. Tinggal pun kau belek-belek dah lah. Tak ada dah. Kau selawak belek dah. Au tiru wa majidu wa azimu syarasya mirahimakumullah. Tak ada dah. Pasir-pasir perak takut ni dah. Ah, jangan buat lagu tu. Kita duduk di awal sampai ke akhir. Kerana kita tak tahu mati kita bila dah. Jangan dia buat galik-galik no, ya. Hari ni dunia akhir dah. Hari ni cuba tengok go. Kita sini kita makan nasi sedap lagi. Nari orang duduk dalam peluru. Duduk dalam bau. Duduk dalam derita kesusahan. Anak mati supaya dengar tebal batai pisah dah. Ya boleh Allah. Piku anak tangis yang berelok. Terik panggil mati tak bahu. Mati tak tekok. Mati tak dukung. Nara yang kata. Ibu macam nak gila dah anak mati. Tok lelaki habis rabuk tak ada makan ni gabu namu. Ni tempat demo nara yang kata. Kita ada makan lagi hari ni. Tak khabar lagi kita nyo makan balik pusat-pusat. Allah kita makan kenyi sungguhlah. Ha. Ni Ramadan ni kata nak royak dah. Ambo duk berasuklah. Jadi kita ni utamo makan telanjang. Utamo makan kita. Makan dah tak leh ke Allah mecoklah dah mongoh kita. Tu royak dah kita. Cuba perhati tengok hok beli tep-tep. Adakah kita semaya rajin ibadat sebungan kita duk beli dengan makan tu? Cuba kita ukur tengok. Makan tak boleh. Bini pergi beli tu lelaki masa tak puas hati lagi pergi pula. Kadang itu lelaki pergi hamba anak pergi pula masa tak cukup. Hatu nak ayak kita makan, makan. Kita makan ni kita hiasi sungguh makan. Tapi ibadat malah. Kerana kenapa malah? Kerana terlalu kenyih. Dia ibadat dengan kenyir ni dia tak boleh beri pun. Dia kenyir dia mari malah selalu dah.
Sebab tu kita buka poso, we kena molek. Buka poso saat ini nak ayat tu kita makan sekoda-koda dulu. Lepas tu kita beradu semaya, lepas tu kita makan, lepas tu baru kita raweh. Baru dia jelera masuk ke dalam seni kita. Urat sarak kita. Ni kita dak dah. Allah, mula ni A tegak, kep. Air tegak, kep, 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 kep. Allah, dia berkata. Bini kata, geno, wemung, ha, gitu lalu. Panah, 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 panah. Aduh, akak buhai. Buhai, buhai. Wah mulung buh, buhai, buhai. Bos ya, degena wemu. Agak ya, agak, agak, agak. Oh, agak nak jadi panah dia. Pagu mana tu nak gini? Mutu nak wika anak kamu nak wakin diri. Ah, tengok tadi, tengok tadi. Ah, lagak kena cokeh. Kenyi, semua ulas awak telah bewak lah. Duk dia, klik apa-apa. Masuk wakak suria dua putung bulat juga, ngakak. Ada ni terawih, tak. Okey, tu. Sallallahu wasallam alaih. Dia duduk dia, klik apa-apa. Bini klik terawih tengok wem duduk apa-apa. Siaplah wem ke mana ni. Canyo tegur tak kecek lagu mana ni. Kenyit lajuk. Kita makan lebih hak semua. Khotulah kita learning kaiman banyak setiap orang yang sudah. Kejai mucu tu, kejai mucu ni makan, makan sungguh. Orang learning makan sungguh. Kaiman banyak ni selak kita. Tu nak ayat hari ni, kita tak kung makan kita. Hani nak ayat. Pada kenyir dan nak ayat nak malah. Caya ambo lah. Ambo tiap-tiap tahun kena kung molek baru tak apa. Sedap pula tu. Kita makan padai-padai ya. Kita katalah akak tiga keping. Air tu dua gelas. Beradu dulu, semaya mengorek dulu. Bawa sudah semaya tu bawa seseruh, gagah lah. Makan sikit lagi kalau makan nasi pun sikit ya. Kalau nak tambah akak pun tambah lah boleh dua keping lagi, minum air. Haa, minum air sikit lagi ke. Gi terawih, gagah. Gagah, dia baru jeliru, dia baru. Masuklah seni kita gagah lah. Allah, dia gagah tu kau rasa nak, 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 nak. Haa, tu naik dua rekaat, dua rekaat, dua rekaat. Lepas hamba jadi tu imi terawih. Hamba tu imi terawih. Lepas tu imi ni kata, oh, nak muak orang sebuah kereta ni kau. Yang belayi gajung ni kata. Haa, tu imi. Kalau dia mabuk air tebu, tak nak kecek tu imi. Dia luak bu. Mana lagi ayat lagi nak baca lagi. Mana patihah lagi, mana rekaah lagi. Hal tu jadi peling tu. Ah, tu nak ayat kata. Ni nak ayat kata. Sebab tu kita kena pandai jaga. Barulah kita ni sedak wa amat ibadat. Dia mari eh. Ah, tu tu. Kita nak wish penuh. Harus penuh. Tu kita kira kata nak wa amat ibadat di bulan Ramadan. Ah, tu. Maka lebih-lebih lagi kita ajak orang buka puasa rumah kita. Kita ajak orang buka puasa rumah kita. Kalau tak sibuk ajak pun tak apa. Kita beli barang, we orang buka puasa dengan barang kita. Beli barang, we demo buka puasa dengan barang kita. Tak apa juga. Orang susah lah kampung, kita pergi beli dia. Orang yang termocik. Teknik mocik senyayu sekapa lah. Ambo nak beli barang, we mocik makan. Mocik ada berapa beranak ni? Mocik ada lapan. Ah, tak apa mocik. Kita pergi beli, beli, beli barang tak mau dia. Ada dengan solat lada, ada dengan pericik, ada dengan gula, ada dengan su. Ha, tu ada dengan ulek ke apa siap lah ke dah, tak mau dia. Kerana kita nak ambil pahala dia. Nabi kata man fattara sa'iman. Siapa dia we orang tu buka puasa dengan barang dia. Falahu ajru man sama.
boleh bagi orang tu pahala orang puasa. Kita we demo buka puasa sama kita, kita boleh pahala orang tu hak puasa tu. Pas dia sajalah dah. Dia tu hewi suku, kita tu hewi supaya dia juga sama banyak dengan tu hewi ke dia we kita. Kita kata puasa sehari-hari tu hewi sejuta. Kita we makan ke rumah dia 8 beranak 8 juta, kita boleh 8 juta kita. Hari ni ayat tu di bulan Ramadan. Ha tu. Sebab tu orang Arab, negeri Arab bulan Ramadan dia sangat-sangat mengajak orang buka puasa. Cuba tengok kalau orang di Mekah duduk di Madinah mana. Allah panjang. Dia hatus perah siah dah. Di bekaan nak wali dah. Ada dengan nasi minyak, ada dengan daging, ada dengan pisang, ada dengan wortopoh, ada dengan susu, ada dengan air sejuk. Dia nyetok kita. Kerana tu, dia nak ambil pahala puasa kita. Hak kita ada luar pun. Tu nak ayat tu orang pehasin. Sebab tu bulan Ramadan, jangan kedekup kita. Orang ada pisang, siro pisang. Masuk le sukrok tengok pisah abu ada pak aneh. Taki biku klik muak utuh. Buh dalam karung molek lebun di molek. Masuk dia dah berbelah, belah siro. Sudah siro siap molek dah buh dalam aku. Hatta rumah ke rumah. Allah, ada masjid ke buka bosok? Buat mari sini. Bila dia mau makan siro pisah kita, kita dapat palu dia buh. Sebab tu orang yang kiri-kiri, dia sanggup ni. Apa? Air batu. Dua guni sehari tak di masjid. Kerana ada orang buka puasa di masjid. Haa, tu nak ayat tu. Dia kata kena. Demo jangan ada karu ni, buku air batu aku sanggup sore. Dua, sepetai dua guni. Bila orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puak buka puasa, kak air batu itu. Allah sedap. Okey, bagi orang tamak kak, ngak. Semua boleh pahala berlaku tu. Tu besar nak ayat tu. Pak kita ke kapung, benda belana le pagar. Dia tu masuk pagar dia tak apa. Rebung lama tak marilah. Weh. Rebung buluh manis, ada lapai pucuk. Pah, buat kulit tegak. Allah, buat kulit molek tegak. Pak, jicek. Sayur putih gawi, bulada putih. Aloh. Lepas tu pun hudah sikit dia. Beli nak balah, tau dah hudah. Tidak boleh ada solat. Tegak bagilah sepunjuk. Sapa di telinga puyuk. Glegok blok. Wagi rumah dia tu semakuk, rumah tu semakuk. Bila bear masuk dia puak. Esok oyak pula, kena nyayu air pula ni. Allah berhilang, boom. Pak kita tahu lah kan dah. Nah, rebuh noyak tu. Pandak belakang. Mereka puak bakar raja yang dia rugi lah. Tak, okey. Puak bakar raja, tak boleh. Rebuh noyak tu. Hani noyak tu makin ni. Sebab tu, bulan Ramadan tak ada. Carilah lubuk-lubuk. Apa ni? Pahala-pahala kita. Kerana kita bimbang takut kita tak banyak hari nyeri. Habis umur kita. Sebab tu dalam doa Islam suruh kita berdoa tu bagaimana tu imi kata tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wahai Tuhan kami, bagilah keberkatan di bulan Rajab. Bagilah keberkatan hidup kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bagilah keberkatan kepada kami di bulan Sya'ban learning day. Tapi bulan Ramadan tak ada minta berkat dah. Wa balighna Ramadan.
sapalah kami ke bulan Ramadan. Tengok bulan Ramadan nak siapa? Bulan lain minta berkat. Kita reti maksudnya nak siapa bulan Ramadan ni besar, besar, besar. Wi masuk le pagar bulan Ramadan je kita. Allahu akbar. Sebab tu sahabat bila masuk Ramadan dia suka. Sahabat Nabi dia suka bila masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan dia suka, suka, suka ibadat. Bila masuk siapa malam ni belah. Malam ni belah teriak puak sahabat. Puak sahabat dia teriak malam ni belah. Sehingga semayang di belakang Nabi, semayang Zuhur, semayang Asar teriak. Soksik, soksik dia teriak sahabat. Sehingga Nabi tanya kena kau muda teriak. Apa menjadi susah hatimu? Eh sahabat-sahabatku. Sahabat kata, ya Rasulullah. Macam mana kami tak teriak, tak menangis, ya Rasulullah. Kerana Ramadan nak berlepas tinggal kami dah. Ha, tengok saya ke bulan Ramadan. Bila masuk malam ni belah, 17, 18 teriak. Ya saya ke bulan Ramadan. Ramadan nak habis dah. Kalau ibarat kata turun bukit ke tuan turun lah. 15 tu duduk tahdan. Duduk pocok bukit ni. Malam ni belah mula turun. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, habis coba. Ni sahabat dia teriak, dia menangis nak meninggal Ramadan. Kita dah, bila ni belah kau suka. Bukan teriak kau suka. 17 kau suka, 18 kau suka, 19 suka benar. Teriak. 20, 21, sampai 25, suka, 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 suka. Bedi dengan anak malam raya. Suka telajak. Siapa tak terawih. Kena nak menyambut raya. Sebab tu kita tengoknya. Ramadan umat Islam ni. Khususnya di tempat kita. Ramadan supo dengan raya Cina dah. Supo dah raya Cina. Supo dah pakai bedi. Ah, kita ndak ambil budaya mano mari buat guna. Lo ni tak pedih gila ni dah 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 gini. Dah masuk Ramadan pedih dah. Pelik sungguh. Jadi pengak Ramadan ni bulan Cina. Bo hari raya, raya Cina, bukan raya Aidilfitri dah. Ah, Aidil Chungsing Chaya. Tidak, raya Cina. Luar kena malam tu terpedih macam kak tau. Haa, apa nak murid ke anak kau nak murid ke pau. Nak beli peluk lah, ilaha illallah. Ada besar-besar ibu kaki besar ni. Pasal tu bukan murah tu, 300, 500. Tengok, 500 beli tamada. Beli bukan sikit, 3 putung ke anak. Tak 1,500 lagi. Ha, cuba tengok. Tak saya, pok. Pok pun tak terawih. Dah malam 28-29 tak dah. Bedih dengan anak. Pas bedih pula pun tak jauh dengan masjid. Hamba lagi tak bedih. Kata mungkin bedih tu. Tak nak rel. Paru pun orang tak ada. Tak pergi. Mari dia lepung sini. Patut imi tu. Tu wadah. Bonus ghairil maghdubi alaihim walatukka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Terkejut tu imin ayat tu hundu klik Fatihah. La ilaha illallah. Ni cuba perhati tengok amal ayat ni betul tak. Jadi sekolah ayat Cina. Bukan Cina tu, dia tak berdeka si hari dia tu, ya. Hari dia tu kak, dia makan cucuk. Bedis jenis tu, ya, bedis ketah. Kok kita ni dok. Nama dia katok. Bedik katok.
Ha tu gak widera ya ya hipun duit ko kata. Ko tu do bunyi kom. Allahu akbar. Ho waktu tua tu mayat dino tu menatah ti. Kom ai cok kai mo balai. Duk semayat ketuk. Ha tu nak ya bedi bedi pia tu. Puan ni mamak saleh tayik ni. Ah, ni nak ya alih katik kita tahun ni. Ah, pia nak lari kita. Kita orang tua. Kita orang tua ni nak ya tu kena ubah katik. Jangan nak beli bedi kat anak kita. Tebang-tebang hari raya tu. Teka-teka nak terawih ni janggilah. Pakat kontrol lah anak-anak cucu kita. Nak saya setara mana kok. Ni dok pok sendiri. Cek sendirinya beli. Kalau kami tak duit sejik. Nak buat lebih 500. Nak ngepek bobek. Nak buat kerap sejik. Nak buat lebih 500. Beli peluk lah. 1,500. 3 putus. Bedih setak. Pop. Rah. Pop. Rah. Tu nak beli cik. 500 kot star dari setengah jah beli cik. Hani nak ayah kata. Nak ayah kata kita di hari ni kita ubah sikap hidup pay kita. Ni Ramadan hadap dapat kita ni. Hani perlu kita ubah dari ni. Kita nak pergi boleh ganjaran sepenuh-penuhnya. Nak pergi kita semaya khusyuk molek. Terawih ke gapo. Hani nak ayah. Sebab tu kita kena ubah ke benda ni. Jangan kita buat semacam tiap-tiap tahun. Lagu tu dah. Hama dia royak ni kalau lepas-lepas dah lah. Lagu ni sepak kita dah hari ni royak. Jadi kita tengoknya orang Melayu ni yang borong habis. Orang Melayu kita ni yang borong habis. Pelik juga kita tengok orang Melayu. Gana dia borong. Kalau hari loy katung pun tadi Melayu juga. Ambo kot naro ke tempat badu perahu. Nayu saja kot tepi tu. Siapa siya mari nak loy katung tak boleh sutuk. Siya kata menatai menayu sung. Loy katung aku ni munduk sini. Tengok nayu kita. Kalau sung kerang. Nyimbu. Nayu nyimbu. Mau tengok dengan mata sendiri. Kita kabak dua derai. Dua lagi biru orang dua biru durian dia buah air penuh dia tak tu tiga orang dia gantung umur tu kereta rum buang kota kuala bandar pau simbol biar tu simbol orang Nayu juga tu kawin nak terbalik mutu-mutu simbol ya. Siya orang dia adak molek. Dia nak simbu, nak gapo, nak cuik gapo, dia sembah dulu. Dia sembah dulu. Ha, cuba dikah. Kotor nakah. Dia ambil bedak, cik dia. Dia dah air ketik, cik dia. Kita pergi. Oh, Nayu ni kau, bau. Dia tak kata. Mutu dia gini. Habis kakak serubai basah. Puyah-puyah basah yang berlosok, sungkrak. Nayu sembuh Melayu. Haa, tak nak ayuh. Haa, nak ayuh. Tadi Nayu habis. Yalah. Budaya demo, hijau dia demo. Tadi Nayu habis. Nayu borong. Sebab juga Walintai pun nak ayuh kata. Tadi Nayu juga. Pakat dia beribu apa batal. Nayu. Sia tak ada sekah apa. Nayu. Gena tino duk patah. Gena tino gi air terjung, air pacu. Nayu lah kau ambil ni. Nayu lah kau. So, ambo dah tengok tak ada lagi Nayu. Tak keting. Tidak. Kau tu tak ada lagi. Ambo dah perhati tengok lain naro tak ada lagi. Kau duk berarok tokong deh. Aku boleh kedah tu. Jeng 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 Malawi Malawa jeng 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 jeng. Tak ada Melayu. Kalau dia tu, tu bih dia mengalah ada bahasa.
Ya kita kong, kita kong orang istai tu. Okey, tak kereta. Hantu ada lagi. Nayu sungguh. Haa ni doa ni. Habis itulah patut besar hari ni. Haa patut besar. Majlis agama Islam cakap nak royak dah tak herak. Bukan benda ni, bukan budaya kita. Bukanlah raya kita, gembira kita dengan benda dah tak ada, tak ada, tak ada. Islam dia tak ajar benda. Ketidak tak ajar benda. Budaya lain kita ambil buah dalam Islam ni. Ingat buat kita nak ambil royak malam ni. Jangan beli benda ke anak kita. Kita sendiri punah. Aduh, kena banyak terawih, 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 terawih. Wih penuh sampai ke malam 29. Malam orang tengok anak bulat tu, tu. Malam syok tu panggil. Malam anak bulat. Ah tu. Kena dengar dulu. Dengar kena. Kalau nampak dah, kita raya. Kata nampak tu, kita terawih semalam lagi. Aduh. Kita nak lagu tu. Biar penuh supaya dengan malam, malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama ni go Allahu Akbar. Ramalah learning dek kecek dah buat dinner dek kecek dah tu. Learning buat dinner dek kecek dah. Dek kecek gapo? Hak tua-tua duk nanyo dah. Mungka apa nama bulan Ramadan? Mahku tak ada muka lain. Sigoh pitel yo yo amaku. Ada mana? Kau tapi tua-tua. Tu kecil dah. Ini tak, aku tak akal. Weyo tak akal. Witeh lo. Aku siro tak lalu. Tak beri. Lepas tu, siro pisah. Oh, Datuk tu kot. Weh, sekat tua ni kot berhilah. Siro pisah. Ha, dek kecek dah lalu. Nak buka poso, ya tu. Ha, tu. Kau ni dah ya tu, kita tak boleh beli, akak-akak tahu ya. Siapa bisa ya? Ah, nak ya tu. Kau dia kata, oh, mau kita wah mula. Nonde, nonde nak tak pun. Loh, ha. Kita enggak, weh, nonde kok. Nah, nak tak kukunya tu kok. Pasal nak dekor tangi-tangi dah sebulan. Ah, tu nak ya tu. Nonde. Kau muda-muda, dia kecek pun. Kano, kano, kano. Duk kecek buku kano buat muda-muda. Tu. Kalau muda-muda duk kecek kano apa? Nak pakai lagi terawih. Kano sang. Kano tu sang. Kalau ni 3,005. Kalau ni 3,008. Kalau ni 2,007. Tu kak wih. Comel-comel lah. Keri mereka. Tu. Tak jomel kena kau rendah saja tu halus kat lutut. Lah belakang kau dah kulak. Dah kulak sekutung tu tak sekok. Janguk lah. Daripada mana tengah hembang. Tengok kanus tangan. Tak suka jamin dulu. Mula hembang kita. Kanus. Gosok dari kau air sebatik tak pergi lagi. Genyong jadi spring. Learning kano saja tu. Boleh-boleh kano. Sang kan ni. Sambil pagi raya ke Allahu Akbar. Sepuluh anak ikat, anak seluar, main air dah. Naik pakai pakai apa? Pakai kano rumah. Maya raya. Boleh tengok belakang. Comel-comel saja kano. Ini. Learning orang beli sungguh. Oh, tak hingga 4,000, 3,000, 2,000 macam-macam kano. Tu. Tapi lah. Mayat terawih kadang-kadang tak kosong buat dino. Baris yang kedua tak kosong. Baris pertama tak apalah. Dia tengok dinding je. Baris yang kedua dia tengok kano. Sampai pagi dapat. Terawih Allahu Akbar buat dino. Boya teh tak ada kan sarung tu lah. Nah, dino tengok bulu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi Allah jominyo kanu yo. Ade lu aku nak sangati ghairil maghdubi alaihi.
ghairil ghairil maghdub. Dia nak sangka dia ada. Tak kosong semayal dia kalau jangkut macam. Haa, bos dapat duit apa? Berapa? Aku sangat kuat ya. Haa, ni nak kanu, lon dia kecil dah. Kanu. Tapi mula-mula tegak Allahu Akbar. Tu imej tak masuk sejik tak di lagi. Makmum siapa dah? Lebih lagi Fortino, Fortino siapa dah? Fortino tak main dah kat takisi seminggu malam. Bro, masuk tak apa dah? Ni masuk di tabir dah. Tabir kata bunyi rah. Di tabir. Timi kata, ih rajin Fortino ni kau. Mari awal pakat dia berzikir. Tu imej pergi kena dengan la. Tamak dia berzikir, tak pakat dia beroyak. Duk ngilah kok dia kelak-kelak-kelak. Bujuk gege. Duk ngilah apa? Duk beroyaklah buka poso. Kau tu duk royak tu lelaki dia jeli jendol dengan ruang pintu. Kau tu duk royak natu dia. Baru nikah dekat nak buka poso, nak poso malam. Ulut sama dekat apa? Geno Allah natu syolah tak gamo de motor tua nak panggil we pun tak gamo dia buka poso tu kat wi ha we yo jeli jeli ruam mik tu baik ko hidung merah lek oleh ni tu be hijau cendol lah suko cepat ketuk menatu oh perak menatu Allah mari dia royak senyik juga. Aduh, nak royak tak ramah, tak ramah. Malam tamu, malam kedua sepuluh tu Allah Akbar. Kira tu imej tak mari, tu makmum siapa dah. Maka nak terawih, syukur lah. Tu imej duduk lah jamel lagi. Tu imej duduk mabuk air tebu. Duduk bunyi, wai, wak, kait, tui. Makmum siapa dah. Kamu tu kan berjalan kaki. Tu royak tak ramah. Ada tubik terawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga bunyi ru. Ramah gede. Oh dia waktu mari belaka tik mewi masya-Allah. Ke kapo kita tahun ni. Jadi sungguh tukar klik dekat tak kira dah. Tak ada tengok dah. Kaki pakai helah-helah gitu ya. Dia tu boleh kanan dua klik. Selipar. Dia tu boleh kiri dua klik. Dia tu tumit tinggi sebelah, dak sebelah. Bini kata, kena orang muka nampak kecok berjalan. Nak orang tertukar selipar, ramah, terlajuk. Tu. Bos, 10 tengah, tak ada dah. Tak ada dah, tak ada dah. Hani ada berlaku ni. Ni 10 tengah ni. Sedangkan 10 tengah ni, nak orang kata, marfirah. Keampuni Allah Ta'ala. Tuhan apung dosa-dosa hamba-hamba dia. Kerana nak ayat tu bulan Ramadan ni tak ada dah. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa dia berjaga malam, siapa-siapa dia berkiam imanan wahtisaban. Semata-mata dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tak ada kerana kepada. Wahtisaban dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Nabi kata, Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosa hak telah lepas dah. Ini. Dosa kita hak dulu-dulu tak semaya. Kau kapa namuk Tuhan apa habis. Apa habis. Sebab tu Ramadan tak ada dah. Tu orang kiam mulai tu. Hak tu abang suruh bangun pukul 3, pukul 3 nak malam tu. Tu. Bangun pukul 3 sampai pukul 4 tu makan sahur tu. Wih ada tiap-tiap malam abang panggil berkiam. Tersi mari sejik pun tak puas dalam rumah kita. Mari sejik kau comel lagi boleh etikah boleh kapok. Ha tu nak ayat tu. Dosa kita hak lepas dah. Allahu Akbar. Kita dah hari ni banyak lagi dosa kita. Masalah ni tak ada dosa dah kita.
Karena buat kita tak tinggal dah semayah di lon ini, muka nak mati dah. Nau hak tekah werung gitu eh. Tekah werung ni, tekah werung. Wak kapa adik? Oh, tak nak kecek. Dah tanya werung. Tekah duk werung ni macam-macam lah. Nak yang kata banyak dosa. Hak tak semayah. Hak duk main benda lain. Ada belakang kita nak yang ada. Maka kita yakin dah kata Tuhan ni apung dosa kita. Kita tak yakin. Bimeh takut ada kerok-kerok hak dulu lagi. Kita buatlah di bulan Ramadan ni belum nak mati. Supaya Tuhan kita yakin kata Tuhan tak. Nabi kata, Rufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Tu kiat mulai. Supaya juga Nabi kata ada hadis lain supaya tu juga. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia puasa di bulan Ramadan semata-mata junjung perintah daripada Allah Ta'ala. Wahtisaban dan mengharapkan pahala ganjaran kebaikan daripada Allah Ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun juga dosa yang telah lepas dah. Dua gitu. Hak puasa tu, hak qiyamul lail so. Dua-dua dah. Apa tak ada dah kita. Sambil boleh poso ni, kalau orang tahu sebab tu, sobat dia teriak. Sobat dia teriak buku ni dah. Sebab tu satu hadis Nabi dia royak. Nabi kata, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannauna ayyakun antakuna. Nabi kata, hengok akhir hadis. Nabi kata, kalau umatku ni tahu apa yang ada kebaikan di bulan Ramadan, nascaya dia cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi Ramadan belaka. Bulan sebelah bulan lagi nak jadi Ramadan belaka. Kerana apa? Kerana lebihnya bulan Ramadan. Tu Nabi kata, kalau umatku tahu kelebihan di bulan Ramadan, nascaya dia cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi Ramadan belaka. Kita dah tosi jadi Ramadan sebulan bu. Kumalah poso. Kita. Tapi sahabat dak. Nabi royak kata kalau umatku tahu gapo mula tu. Ning royak kemelia eh pagi tak ada. Hari ning ya kita tak berani nak mati kakut dosa. Amo tak berani nak mati. Kalau Tuhan mati lah ning gua puasa tak puas timna. Takut tak cukup lagi. Takut tak cukup lagi kita hari ni. Pahala kita. Kita berasa banyak mana hari ni kita buat. Kita berasa banyak mana hari kita buat. Cuba kita ukur. Kita ngatik gajing tak? Kita ngatik hari-hari gajing tak? Sehari apa banyak mana kita ngatik? Sehari-sehari baca kurwaloh hanya mana? Sehari kita selawat hanya mana? Cuba cik tengok. Tak ada, tak ada, tak ada. Ada tak banyak orang di kampung ada. Golik tak sudah wisalek panggak dah. Learning. Learning orang semaya rekah nah hari ni. Tak ada. Oh rekah-rekah suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyok juga dah. Panggak gitu. Terimi dah asal kurah tiga kali tengok dah disilpah belakang dah. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. Tiga kali itu imit. Paling tengok gini senyap tengok. Lah tak ada sore. Duduk di selipah. Kelik dah tengok hari ni. Wiri-wiri semaya tu. Orang zaman dulu ke Allah wiri banyak. Amu ingat budak-budak itu. Mula ayah hamun gak panjelah wiri. Ngorik dengan subuh ni gak. Ya Latifu ya Kafi. Ya Hafizu ya Syafi. Allah ya Karim. Tu nak ayah kata dulu. Fatagak la ilaha illallah. La ilaha illallah.
10. 2, 2, 2, 10. Haa, 5 cuk. Lepas tegak kanan hubung tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sapalah 100. Bawa juga 100. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqa. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nab'atu insya'allahu ta'ala minal aminina birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillah, barulah doa. Bawa sudah doa tengok, lah cerah dah. Tubik sejik masuk ke dalam nasi kerabu. Tuan nasi kerabu bagainya putih mata. Nah, hak ni dia tak kiri, dia tak meja dah. Hei, tak ada. Tuan kata baru tambah air saning je baru. Duduk situ. Ketina bangun buka tu dua puyuk yang merasa nanti kerabu hitam. Tu noyak tu. Puas sejik lah buka nanti kerabu dulu dulu. Haa ni noyak jamin dulu. Panjang tu noyak tu. Lah ni assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada, perak. Kenapa? Nabi tak buat. Ngapakan negoh Nabi tak buat. Dia tak habis cincang. Sebab tu orang selesai hari ni jadi ular air habis. Jadi ular sawah tak ada bisa kerana amalan tak ada. Dengan mana hari ni orang berkat, orang keramat ada mana? Cuba-cuba cari tengok hari ni. Mana tiap orang berkat, orang keramat hari ni? Tak ada sore habuk. Dah tiga cawak tak ada dah. Dulu belana-lana orang berkat. Kerana tu hebui, kerana dia amalan banyak. Dia suci dengan Allah Ta'ala. Dia rapat tak korup dengan Allah Ta'ala. Banyak amalan-amalan dia nak ayat tu. Lah ni mana? Tak ada. Nak ayat tu. Tak usah kata orang okay, takut. Hanying tak takut orang. Okay. Semua kita hamak kikir dah. Beruk-beruk putuhkan. Tak takut. Dulu nak ayat orang okay, takut belakang. Mulut dia masih noyak tu. Ni noyak tu. Kerana amalan siapa? Hari ni ambil amalan mana? Tak ada. Ni Yahudi nak jadi orang Islam lagu ni. Tak ada power. Lama saja. Tak ada power sikit pun. Itu noyak tu. Tak jadi gapo. Tak ada. Ni noyak tu. Kerana sini lagi dah kita noyak tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada buat gawa nama, tak ada baca gapo. Pasal baca Quran, Quran tak ada becek, katuk tahun lalu lagi dah puasa. Tak ada buka lagi. Tak tahu buka ni gelar ke kena, tak tahu lah. Boleh dihancur, panah lajuk dalam lemari. Tu nak no, ayat dah kita, panah baik mana. Amalai-amalai tak ada, tak ada. Ni dia antara nak no, ayat tu. Nah, Islam dah hari ni ada nama saja dah. Ada nama saja dah. Berapa orang sutik kapung duduk baca lagi wirik-wirik duduk baca doa-doa ada berapa orang. Ha tengok sudah semaya. Tak ada perak bakor. Itu noyak tu. Kalau pagi tak nak kecek. Ha ni noyak Islam dah hari ni. Sebab tu Ramadan ni kita kena bubuh banyak. Bukan Ramadan dah lah kita ni. Lepas Ramadan pun sebut. Nah. Lepas Ramadan sebut tu. Noyak tu. Kerana Nawi ada kesih. Nawi ada kesih. Satu kali Jibra'il dia ada kata ke Nabi kita. Nabi kita amin. Nabi kita amin. Sobat dia dengar apa Rasulullah dia amin ni. Rasulullah amin ni. Maka Nabi peroyaklah Jibra'il dia kata ke aku. Jibra'il dia berdoa aku amin. Jibra'il kata kena, ya Allah, mu jangan terimalah puasa anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Mu jangan terima puasa anak yang deraka dari bapa. Anak mana yang deraka dari bapa, tersaduk puasa lah. Tuhan tak terima puasa dia. Nabi kata kena, amin. Tu noyak Nabi kita. Nabi kita amin. Sobat dia dengar, apa nama amin, tak ada senyap ke apa. Padahal Nabi kita nak dengar Jibra'il doa. Jibra'il kata, ya Allah, mu jangan terima lah puasa anak yang deraka dua ibu bapa. Nabi pun, amin.
Doa pula, ya Allah, munjangi terimalah puasa isteri yang deraka kepada suami. Amin. Tu tengok benda tu. Haning nak ayat tu di bulan Ramadan. Besar tak besar nak ayat tu. Sebab tu Nabi kata, Jibril kata apa? Ya Muhammad, sebulan bulan Ramadan tak ada besar gapo. Habis Ramadan, habislah. Ha, cuba tengok jolok dak kita. Jolok dak kita. Buah habis Ramadan, habis. Habis dak. Pada malam ni malam raya. Dah. Malam raya lah ramah lah. Kau tak ada tidur, tak tidur lagi dia bunyi tu. Ramah. Esok raya, esok raya, gogain, 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 semaya raya, kapurura, ramutu, mutu, kereta. Allah, sumak lah, pakai semaya raya. Lepas tu pakat zeroh, kamu siap dah. Malam esok, ada tiga orang lah sejik. Ambil dah. Ada penuh terawih, tak ada dah. Ni gak panggil, tak ada tinggal kesel sikit pun. Sayur nak bagi semua, tak ada dah. Nyuh ada wik orang tak boleh dah kena beli dah. Tak serkah dah korek. Nyuh suti pun berasa nak kan. Learning mahal sikit nyuh tu. Tuan nyuh kata. Learning 15 suti dia mudah ambil lah. Kalau hak koyok dah tu duduk 18. Kalau ambil butir wapuhum tu dah 15 lah ni. Ah, kena habis Ramadan nak jual dah lah. Abang kita tak ada kesek gapo, Ramadan tak ada tinggal gapo. Ni yang paling takut sekali kita. Nawak geno Ramadan habis dah, kita dah penuh lagi wak amat ibadah. Ramadan habis dah, tapi ada lagi orang dah baca Quran. Hani nak ayat tu. Lebih-lebih lagi kita nak buat ni Syawal. Haa, tu nak ayat. Naknya ni Syawal. Nak puasa pula ni hari di bulan Syawal. Kerana Nabi kata kalau puasa tambah ni hari lagi, kasyami dahri, supaya puasa setahun dah. Tapi apa orang yang boleh buat? Dalam suti kapur apa orang yang puasa ni? Tambah ni hari pula apa orang? Tak ada, tak ada. Apa orang? Padahal lebih kita puasa sebulan ya. Nak geno nak jadi setahun kita puasa belaka. Tambah ni hari lagi. Tapi kalau Allah berat ni hari ni lah. Berapa orang hak heret gerak. Hak heret ni hari nak boleh puasa ni berapa orang. Hari kita kena mikir belaka hari ni. Ni kita sikap dengan Allah. Sebab tu habis Ramadan dah. Puasa ni wak jadi jama'i. Gena tu, ni hari ni wak buka puasa di masjid. Kutik duit buka puasa di masjid. Pakak mari buka puasa sini belakang ni hari. Barulah kita galak orang-orang tak puasa mana dia naik angin nak puasa. Kalau nanti moh mumah aku berapa orang? Oh, tak puasa lah weh. Sakat ku. Hau puasa gedak dah eh. Ayat termalah. Nuh agenda kau hak 30 baru ni merah hutan mata dah. Dekat-dekat nak makan air dah tengah hari. Nah, apa hak ni nak ditambah pula ni hari. Air dia rasa tak ada jalan dah. Tak nampak benda ni. Tapi dia mati esok kita nampak lah. Dah kita mati esok. Pak tahu tak buku mati ni nak ya tu. Buku mati ni bahaya sekali nak ya. Hari ni kita nak bimbing buku mati. Buku mati, buku mati kita bimbang sekali. Pasal apa kata bimbang? Kerana mati kita tak tahu. Mati tak tahu. Tuhan ada kayak dalam Quran dah. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, akan jumpa dengan mati. Akan jumpa dengan mati. Tu aina ma takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, muakin jumpa dengan mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kalau mu lari tak si mati, duduk dalam peti hok teri sekalipun kena mati juga. Tu Tuhan kata pada tanggung tu. Maksudnya mati tak boleh lari.
Lari lah nusuk dalam peti sekalipun. Kita suruh orang buat peti, peti, buat peti. Pak segi. Pak segi, teri dengan besi. Pak kita masuk dalam dengan bini kita, takut malikil maut masuk. Haa, teri masuk kita. Haa, duduk itu. Tersi mati. Berderah mati lagi. Habis hak sicing, apa gerah? Ini berbelah tengoklah, ada tengah angur kita dengan bini kita. Tidak ada kata gung 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 anak mati tadi. Ha tu no ayat tu Tuhan royak siap dah. Buku mati ni. Sebab tu Tuhan suruh Nabi kita royak. Orang hok malah-malah, orang hok kerah kepala tak si ugamu. Tak si benda sebenar. Tuhan suruh Nabi kita royak. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah Muhammad kepada puak tu. Meroyak buat tu. Haa. Innal mautalladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duduk lari-lari. Mati yang kamu duduk takut-takut tu. Mati yang kamu duduk bimeh-bimeh tu. Mati yang kamu duduk kenaling-kenaling tu. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Tu noyak. Nabi Tuhan royak siaplah Quran dah. Mati hak kita ada takut-takut dok bimeh dok kenali dia akan jumpa dengan kita. Bila yang mati dah summa turaduna ila alimil ghaib. Kemudian kita dah mati orang akan capuk ke dalam alam ghaib, alam kubur. Orang diletak alam kubur. Ha ni. Orang kapek, orang mandi kita tu hari mati. Orang mari ramalah rumah kita. Dengar kata kita mati juga mari ramah kita. Kita kaku jadi mayat dah. Orang kia siap dah. Mari sore buka kain tengok. Gila lah dia deh. Tidak boleh-boleh lagi dia kecek dengan dia. Ya kita pergi tengok dia mati tu. Summa turaduna ila alimil ghaib. Kemudian dicapuk ke alam ghaib iaitu alam kubur. Bawa kita dalam kubur. Kita dalam kubur dah. Nama kamu dah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tuhan kata Tuhan royak. Malaikat royak, Tuhan royak kita. Bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang kita buat dulu belum mati ke wak gapotik. Kita wak gapotik belum mati. Kita nak kena tino apa lagi. Kita nak menilik apa lagi. Nak curi getah siapa. Nak curi peta mana. Dia curi durian mana? Semua nyata. Nyata oleh kubur esok. Hani nak ayak. Sebab tu lah nak ayak kata orang dalam kubur ni. Orang dalam kubur ni nak ayak kata. Tuhan ada ayak duk jerit, duk mangi, duk minta tolong. Duk minta Tuhan, nak wih Tuhan saat ni tu hatta klik kapur dia. Tu nak ayak tu. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Tuhan kami, bawa tubiklah kami ni. Hattalah kami, kapung kami semula. Hatta monggu semula. Dia minta Tuhan nak tubik, nak hidup semula dalam kubur. Haduh. Minta apa tu? Na'mal salihah. Karena kami nak buat amal soleh dah. Kami nak buat kebajikan dah. Ni kata-kata rayuwe ahli kubur. Orang dari kubur lagu ni. Tino jatuh tak ada kira. Bila dia duduk dari kubur, amalan dia tak cukup. Dia minta Tuhan nak klik kapung dia semula. Nak klik apa tu? Nak tengok bining dia ke? Tak. Nak tengok kebun dia ke? Tak. Nak mal solihah. Dia nak buat amal soleh. Jadi dia nak semaya, dia nak boso, dia nak sedekah, dia nak buat kebajikan. Ha tu noyak. Ni kata-kata orang dari kubur. Hari ni kita bimbing waktu ni. Kita dah hari ni takut tak cukup amalan kita. Mati pak minta Tuhan. Minta Tuhan nak klik. Bapa kita lah ni kita tak buat dulu. Bapa kita tak buat dulu. Bapa bulan Ramadan mu puasa tak cukup. Gena bulan Ramadan mu tak wahmat. Gena mu tak sungguh dapat malam Lailatul Qadar. Gena mu duk main-main. Ha ni kita bosan hari ni. Ha tak sampai di go tak apalah. Tak sampai hari mati tak apalah. Ha mu pandap kecek kau mu pandap dalih lah.
ning no ayat tu hujung jatuh kita. Sebab tu Nabi dia royak orang dalam kubur semua orang lemah air dah. Karena kita ni mula-mula nak jumpa kita kubur. Habis dia kecek jauh kubur. Nabi kata semua orang lemah air. Orang dalam kubur bila amalan tak cukup semua lemah air dah. Kal gharikil mughawis. Semua orang lemah air dah. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duk tunggu doa daripada saudara dia. Duk tunggu doa orang dalam kubur, duk tunggu doa kita. Tu Nabi royak hadis dia. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duk tunggu doa daripada saudara dia hatta doa. Suruh minta doa. Sebab tu Nabi duk tekan nawi kita tinggal anak yang soleh. Karena anak soleh ni dia berdoa ke ibu bapa dia. Cik dia mati, mek dia mati di kubur dah. Dia doa, doa. Lepas semayang doa. Tak semayang pun dia doa. Tu noyak anak soleh. Noyak tu Nabi kata, orang dalam kubur ni dia berjerit, dia meluik, dia memanggi. Haa, dia tunggu doa. Au sadaqatillahu. Atau apa orang mati ni, dia tunggu sedekah bagi dia. Sedekah. Dua kara Nabi royaklah hadis ni. Satu doa, yang kedua sedekah. Sebab tu hari ni kita sedekah katik komik kita, cik kita. Bulan Ramadan, nyo ni cik kita tani dulu ni. Dulu tu kau ada kak, lebak lah nyo ni kak. Lah ni pun lebak juga. Nyo tu tolong sedekah wik ke dia katik. Dan itu behar tak kita saja. Getah ada matang tu. Duit tu buat pahala ke dia katik. Sapa katik pahala ke dia. Haning nak yang kata kita. Ha, karena saka kita ni. Rumah yang kita duduk tu yang buat. Ingat ke dia katik. Ingat ke dia katik. Sedekah katik. Karena Nabi kata dia tunggu sedekah. Fa'idha al-haqatuhu khairul lahu minal dunya wa ma fiha. Bila orang tu nak ayat kata kita berdoa dah, kita sedekah dia dah. Oh, Nabi kata khairul lahu minad dunya wa ma fi. Lebih molek bagi orang tu dalam kubur tak tidur. Ha tu, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia semuti dan isi-isi dunia. Tu nak ayat orang dalam kubur habis-habis dah. Ni apa royak ni tak ada napa belah lah mana. Amo dah royak tak nampak mana. Dunia tengok gitu ya. Tak ada berasa lah nak. Dede mau mati tahulah. Dede mau mati sendiri duduk di sapak lah kubur dia mau tahu sendirilah. Ha tu. Kita ngepek ke anak kita pula tak ingat kita. Learning kita tak ingat ke mek kita ke cik kita. Hari ini kita tak ingat ke cik kita, mek kita. Makan ni ke Allahu Akbar tak ada sedekah langsung. Bukan bagai yang dia tinggal nak sedekah berkup-kup kita. Nyuh yang tanda 4-15 batal. Buah melana-lana sekali jual berapa beratus-ratus. Elah nak sedekah sampai 4-5 ni buti tak boleh kecil kita. Sedangkan dia tanda. Ha, kita ni dia dah basuh taik kita. Dia dah mengulik kita. Dia dah suat nasi kita. Ha, dia beli barang-barang kita. Rata-rata dia mati tak ada. Nak balas budi tak. Kena makan sedap. Dia tinggal kereta, dia tinggal rumah. Kita tak ada pergi kubur, tak pergi kerabi semua. Hadap aku kerabi semua. Ha, tak ada pergi kubur, tak hadap aku kerabi. Pergi apa kerabi? Gajah bini berni. La ilaha illallah mu. Bapa tak ada ke kau ni kole-kole, tak ada kerabi. Nak ayat ada kubur tak pergi dah. Lama-lama kau pergi sekali. Tanya temi-temi mana kubur cik tu. Temi tu tepi pun negara tu. Tu mana temi. Tak ada nesa, tak ada. Hakin ada nesa tak ada. Tak ada lembu bila cik dah. Buat kena nak induk besar-besar dah. Selai dah gajah. Pada mana temi tahu kau tu lah alih tu. Cara kubur cikmu, cikku tak temu lagi temi tu. Temi tak ada pergi juga. Hari nak yak kubur. Kubur nak yak kubur ke tua kita. Hari ni keadaan kita patah tumbuh hilang berganti. Sebab tu kita dah hari ni ingat molek.
Hari ni pesan ke anak kita belah-belah lah. Dek, dek weh mati pergi kubur atik dek. Jangan pergi saja dek. Bukan kita senacau. Pergi baca kuru Allah. Sedekah kata dia, barang-barang kau buat dia. Dia mati, dia ming mati pun sedekah kata dia. Gi zairah kubur kata dia, besar anak itu. Tu, kerana besar. Kita tak tahu kata ibu bapa kita duduk lagu mana. Dalam kubur. Kalau kena hak comel, tak apalah. Kalau mula cik kita ni berhi ugama, tak apalah. Kalau mik kita ni berhi dengan sedekah pawah, tak apalah. Kalau dia tak berakhir benda tu, dia duduk berjerit, tak dengar dah kita. Kita anak tak dengar dah, tak dengar dah. Tu no ya Tuhan tutup telinga manusia. Haa, ni no ya orang dalam kubur. Hak ni yang kita takut sekarang ni. Sebab tu kita bulan Ramadan ni, kita nak kaupkan. Palo-palo ganjare kebaikan. Ha, yang melipah di bulan Ramadan demi untuk kita nak jadi bekalan kita di akhirat esok. Kita nak masuk syurga tapi nak masuk dengan gapo kita. Kalau bekalan tak ada, kita nak makan gapo. Sebab tu Imam Ghazali dia pesan dalam kitab dia. Imam Ghazali dia ada pesan. Imam Ghazali kata kena. Imam Ghazali jadi di safinata membaru molek perahu tu. Imam Ghazali kata mukukuh molek perahu tu ibarat nak belayar. Kita nak mati ni supaya nak lakon laut wahdah. Imam Ghazali kata jadi di safinata baru molek perahu tu. Kalulah papai tak kukuh cabut boh lain paku kejap. Takut bimbing, takut pecah tengah laut. Itu Imam Ghazali kata. Jadi di safinata. Kukuh molek perahumu tu. Fa innal bahra amikun. Maka sesungguhnya laut yang munak jemerai tu amikun sangat-sangat dalam. Tak sapa kaki laut tu. Wa khuziz zada. Dia kata bawalah bekalan sebanyak boleh. Bawa bekalan tu sebanyak boleh. Fa inna safara ba'idun. Kerana perjalanan musafirmu ni sangat-sangat jauh. Dua patah dia pesan kita. Supaya kita ingat molek. Kita nak mati ni sebuah orang nak musafir dah. Kerana tak kelik dah kita. Tak kelik dah. Gi Mekah kelik. Gi Bakok kelik. Gi Kuala Lumpur balik. Gi ke mana-mana kita klik ke rumah kita. Tapi hari kita gi tumbik rumah kita, gi kepada kubur tak klik dah. Nabi kata tiga perkara yang ikut kita bersama di alam kubur. Satu, harta kita. Turut kita pergi kubur juga. Kereta kita beli dia memuat mayat kita pergi atas kubur. Harta kita. Yang keduanya hak turut kita, apa nama Nabi kata? Iaitu ahli keluarga kita. Bini kita, anak kita tu kisapa kubur hatta kita hari kita mati. Bini mata merah turuk kita pergi tengok. Pergi tengok tu lelaki dia pergi pak kubur dah. Tengok ayat tu. Yang ketiga Nabi kata amalan kita turuk hidup kubur juga. Amalan kita. Tengok ayat tu. Maka Nabi kata tiga-tiga tu yang akan klik dua perkara. Dua perkara akan klik. Satunya harta kita klik. Kereta ada pergi hantar mayat kita ada buat klik pula. Padahal kereta kita beli dengan duit asuran berapa puluh bulan. Tu no ayat ada. Klik pula. Tu. Yang kedua, apa dia? Ahli keluarga klik juga. Bini klik, anak klik belakang. Cucu klik. Hak Nabi kata, hak tinggal so. Amalan kita. Amalan kita dia tak tinggal kita duduk situ, duduk kubur tu. Duduk situ. Maka amalan Nabi kata ada dua. Ada amalan pahala, ada amalan ni dosa. Dua-dua ni duduk kubur belakang sama dengan kita. Kedua-dua ni hak mana kau nak benih? Maka hak banyak tu dia benih. Kalau pahala banyak dia benih kita senih. Kalau dosa banyak maka dosa benih dia susah kita. Ni keadaan kita duduk dapai kita ibu-ibu aja.
Dengan dapat kita lagi akhiratan ni. Ya ambo demo supalah. Tu imej ko tu khotik ko tu bila ko tu nebel ko. Tak ada kira siapa dia ning kat dak kita kenyataan masa depan kita. Ning anakku kita yang kita duk bimbing-bimbing. Anakku kita yang duk bimbing-bimbing ning dah. Bimbing apa? Bimbing takut kena ko sani. Sebab tu Ramadan duk dapat kita kita kokok i banyak, kokok i banyak, kokok i banyak. Tak ada dah. Setahun ada bulan ni je. Bulan lain tak semacam bulan Ramadan. Ha, bulan lain. Bulan lain tak sama. Sebab tu Nabi kata umatku kalau dia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, nascaya dia cita-cita sebelah bulan lagi nak jadi bulan Ramadan. Kerana lebihnya bulan Ramadan. Ha, sebab itulah kita bulan Ramadan duk cukup ni deh. Ingat boleh. Ah, sebagai kaum ibu. Kaum ibu kita ni sebelah. Ah, kerana kaum ibu ni dia suka jual. Dia suka jual. Kadang-kadang tengah malam dia bangun dah. Dia royak ke sain dia pukul 3 anak malam. Sain dia kata sedaklah dia mau rajin. Tengah malam bangun pula pukul 3. Dia tanya pula berapa rekaat dia mau buat. Dia tak ada buat kabur. Aku bangun kukunya. Nak jual esok. Ini ayat itu. Bangun kukunya. Kamu ayat tajuk dah kukunya. Ini rohok ni kita ni. Orang bengorik baru katuk payung. Orang bengorik baru katuk payung ni nak. Baru nak keliling. Mari pukul 11 tadi. Bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wemung buka bosoh, kita klik. Binding pula apa. Tok laki pun kata, payu tak lah kereta. Payu nak jual, takut-takut, kabak-kabak pula tu. Start kereta klik lah. Klik masuk kak. Siapa rumah kak ambil semayah tu kak Allahu Akbar, semayah kelamin tu. Sudah semayah tu pakai ambil batati tu. Tak ada dah terawih tak ada. Ni orang kita. Tuhan waktu turun, Tuhan bui bulan Ramadan untuk ibadat. Ianya cari duit apa cerah. Allah Allah, bokep kecek pula. Tahun ni boleh 85. Lu banyak ada modal. Tak ada banyak tu pun. Kalau waya tak sedekah orang boleh banyak lagi. La ilaha illallah. Kerana gue yang nak sedekah teteh. Sain dia mari sedekah. Dia masa catung. Gue mau sedekah semua. Tak rugi. Fakta ni. Tengok ya. Cari duit siapa tak ada wa amal ibadat. Bulan Ramadan Tuhan suruh Nabi suruh kita semayang terawih. Kerana semayang terawih tak ada di bulan lain. Tiba-tiba kita cari duit tak ada terawih. Tak. Hanin cuba tengok molek. Sani hok bedik ning hok jual. Tu hok sejenis lagu tu nya jual tak ada masa nak terawih. Ada setengah lagi pulaknya jual siapa ke hok basi. Siapa ke hok basi? La ilaha illallah. Ning ingat molek lah. Noyak ni benda dok menipu dah tak umat hari ni noyak. Jadi pucuk no ya tu hari ni umat Islam, umat Muhammad ni, umat makan, umat rangah. Bukan umat ibadat dak. Utama makan gitu. Makan tak leh luwel lah, terawih tak ada sudah tu berat dah, sumpang dah. Sepung Amerika sumpah tu nak katuk dah. Git dulu lagi dah. Gicolek kepoh, gicolek kepuk, Allah dah dah terawih dulu. Dak dah, no ya tu. Malah ibadat utama makan lagi. Makan tak boleh kelipar, tak boleh makan catung, tak boleh makan mengepek. Ibadat malah. Hari hari ini waktu mana kita nak alih pesen kita. Kita nak alih corak kita. Karena kita hidup di akhir zaman, akhir dunia ni sepenuh dengan cabaran-cabaran Tuhan. Ujian banyak sekali hari ini. Haa, sebab itulah kita di hari ini kena cari jalan sedaya upaya. Banyaklah bertobat di bulan Ramadan.
Banyak kena amal ibadat kata-kata dengan mulut zikir juga. Al-Quran. Hari tak ada dah. Lepas Ramadan habis dah, bye-bye dah. Lepas Ramadan boleh lain dah. Dia boleh lain juga nak sampai Ramadan pula. Setahun pula lah. Setahun pula nak jumpa Ramadan. Tu kalau dah. Kadang-kadang semua orang tak ada dah. Syabat ni pailew. Syabat ni gida. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa dia weh? Panganlah. Gidah lah. Sakit ke apa? Ni nak kata. Sebab tu kita tak tahu bila nak sampai. Kamdengkan kita nak kata. Ajarlah kita nak sampai nak bila. Kita kena sedia di awal-awal lagi dah. Hani nak ayak kepada adik kakak kita semua ni. Ni sebagai pesan ni peringatan kepada kita. Amo pun dimaki ialah bukan deroyak demo. Deroyak ke diri amo sendiri. Amo. Dimaki ialah bulan Ramadan kena berjaga malam. Kena ibadat, kena baca, kena cari ilmu-ilmu, kena tahu lah. Wa amma ibadat. Ni nak ya, bukan dia kata ke demo dah. Dia kata ke diri dia orang sendiri. Hari ni seolah-olah kita mari cari pakak-pakak. Mari berjemuk kira kita pakak. Nak buat lagu mana kita nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Macam mana kita nak masuk syurga pula, nak pergi jumpa dek ni pula. Nak pergi zairah sepani pula dari syurga esok. Demo mari ke rumah hamba-hamba pergi rumah demo. Pakat tu suka duk ngilah dalam syurga esok pula. Nak buat lagu mana? Ninglah cara-cara di hari ni. Supaya kita jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Mula dimati dalam kubur. Sampai titik siratul mustaqim. Lakoh kaki masuk ke dalam pintu syurga. Ni yang kita mengharap. Bila kita pakat lakoh kaki pula. Kita melekat akan sambut kita. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tu katanya malaikat duk menyambut kita, tongrap kita. Malaikat ridwan duk di pintu syurga. Duk di pintu gerbang syurga tengok kita mari dah. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum. Selamat, selamat puakmu. Puakmu ni puak molek. Fadkhuluha khalidin. Masuklah, masuk. Kekal buat selama-lamanya. Kita pun jakohlah masuk. Jakoh kaki masuk, kita berkata, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Terima kasih ya Allah. Mu janji dengan kami ni sungguh ya Allah. Kata nebuhlah syurga, kami masuk syurga dah ya Allah. Tu terima kasih belaka kita masuk dalam syurga esok. Ni kita mengharap ibu-ibu ayah-ayah pada malam ni. Ha itulah lebih kurang malam ni sebagai pesan ni, sedikit pesan ni untuk mengingati sesama kita. Ambo pun supaya demo, demo supaya ambo. Tak ada siapa dia lebih dak. Ha tu nak ayah kata kita ni sama-sama cari jalan. Nak jadi ahli syurga. Hidup kita dunia juga akhirat. Harap-harap keredaan Allah Ta'ala. Na'ui Tuhan reda. Apa reda? Tuhan kene. Dan Tuhan kene, dia pergi bubuh kita dalam syurga. Kalau Tuhan tak kene, kita duduk dunia, dia lepas masuk dalam neraka. Tu kita dengar. Sebab tu kita dengar reda Allah Ta'ala. Ha, radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyia rabbah. Kita naklah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha itulah malam ni cukuplah. Dah adik-beradik kita semua, saudara-saudari mari kita ni. Dah di kampung Mak Ngu ni alhamdulillah. Ha ni kali pertama ambo sampai sini ni. Padahal dulu ambo duduk Selabudi ni ya. Dah ambo duduk 7 tahun Selabudi ni. Kok ni mari semua nak ya kata. Ha tu nak ya ambo duduk Selabudi ni ya 7 tahun. Masa Haji D ada dulu mengaji ke dia lah. Lepas tu ambo gi di Jordan lah 10 tahun duk di Jordan ngaji luar negeri. Lepas Jordan tu gak ambo gi buat master di Syria pula.
Aha, tempat tu bukan baru klik lah. Baru ada hari ni nak ya kata. Ni kan ada gitu. Hari ni kita kerja agama. Hari ni kita kerja agama. Pertenakan agama kepada umat-umat semua. We tahu sikit sebanyak tetap Islam. Tetap keagungan Islam. Cara-cara awak amal ibadat untuk nak menemui Allah Subhanahu Taala. Ha, tu nak ayat tu. Habak tu lah hari ni sama-sama cari jalan ya. Sama-sama cari jalan. Nampak demo dengar hamba de royak. Kerana hamba de royak tu hamba reti sikit pada demo. Tapi supaya orang royak dengan orang dengar supaya kena semayak, kena poso, kena zikir, kena baca Quran, kena tobat belako. Tak ada kira lebih. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang melior sisalah lainnya orang bertakwa. Tak ada lebih orang Arab, orang Ajeh. Hidung macung, hidung pek ke mata sepek ke mata luah ke tak ada kira. Melekat orang takwa lah. Nabi kata orang takwa, orang lebih sekali. Orang tak ada takwa, tak ada lebih. Walau kayu sampai ke langit yang ketujuh sekalipun. Ni nak ya. Tuhan ukur di takwa. Walau dia anak tu dalam raya kulit sekalipun, dia takwa, dia akan lebih. Walau dia anak anak toke ewak kocok sekalipun. Tapi bila dia takwa, dia lebih. Walau anak tu guru sekalipun kalau jahat, maka neraka lah tempat balasan dia. Hani ingat molek. Nah, tak ada kira. Tengok anak Nabi Nuh masuk neraka. Tengok bini Nabi Lut masuk neraka. Tengok Asiyah bini Fir'aun masuk syurga. Hani contoh dan teladan kita. Duk di taufik dan hidayah takwa kepada Allah Ta'ala. Ha, itulah lebih kurang malam ni. Dah. Maka apa yang amba ucap daripada awal sampai ke akhir, sekiranya kalau ada salah silap sikit sebanyak, tak sedap dengar terkasar bahasa ke, itu kelemahan daripada amba sendiri. Minta maaf. Ha, minta maaf 10 jari memohon keampun. Mohon ampun dan maafnya. Apa yang comel-comel itu ilham daripada Allah Ta'ala. Itu adalah pemberian Allah Ta'ala semua comel-comel. Ambil gunalah. Pedah kita dalam hidup kita untuk buat amal ibadat. Maka sebelum akhir ini, amal banyak-banyak terima kasih kepada Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bilal, kenakan makan semua. Ha, sebagai tuan rumah. Juga Tok Nebel, juga Nayuk Oboto dan Oboto semua tu. Nah, amat terima kasih banyak-banyak. Ha, daripada orang-orang yang berkenaan semua yang ada di malam ini. Amat terima kasih. Walau amat tak sebut nama pun, jangan terasa hati. Itulah pertemuan kita pada kali pertama di masjid kita malam ini. Ha, tu lebih kurang. Maka di akhir ini, akhir kali kata, aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha zamban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala aiban illa satarta, wala maridan illa shafaita, wala dhalan illa illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaitah, wala jahilan illa allamtah, wala dainan illa qadaitah, wala mayitan illa rahimtah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.